Ya, jadi alhamdulillah Jakarta Rupat dipercaya juga sekarang oleh PSSI untuk pertandingan internasional antara Indonesia lawan Bangladesh yang akan diselenggarakan pada tanggal 1 ya, hari Rabu jam 20. Nah, ini ada beberapa, sebetulnya kita tidak banyak melakukan perubahan karena memang kita lagi persiapan untuk Piala Dunia yang sudah pasti akan dilaksanakan di 2023. Jadi yang kita lakukan hanya pemilihan rumput, infrastruktur lainnya kita mengacu untuk Piala Dunia. Jadi untuk kegiatan di tanggal 1 ini antara Indonesia Bangladesh kita sudah siap untuk pelaksanaan. Informasi yang kita terima dari panitia itu kita diberi izin untuk 9.000 penonton Penonton. dan saya dapat informasi tiket sudah terjual habis 9.000 ini. Mudah-mudahan ini kan awal yang baik untuk persepak bolaan kita setelah pandemi. Mudah-mudahan dengan kondisi terus membaik kita bisa melaksanakan event-event olahraga ini lebih komprehensif. Ya, jumlah personil yang kita libatkan dalam pengamanan ini sejumlah 667 yang terdiri dari 264 personil Polresta Bandung, kemudian 130 Brimob, dan juga melibatkan sekitar 100-an personil dari Polda Jabar, dan sisanya kita libatkan juga dari Satpol PP, kemudian Dinas Perhubungan, dan lain sebagainya, termasuk tenaga kesehatan untuk mengantisipasi seandainya ada gangguan kesehatan selama pelaksanaan kegiatan. Dan hari ini sudah mulai coba lapangan, uji lapangan, baik dari pihak Timnas Indonesia maupun dari Bangladesh. Dan keesokan harinya, kami insert sekitar pukul 17.00, sedangkan pintu mulai dibuka jam 18.00, pertandingan dimulai 20.30. Dan kami menghimbau kepada warga masyarakat yang melaksanakan, mau menonton pertandingan, ini agar membawa tiket. Ya, membawa tiket, dapat menghubungi pihak panitia, jangan sampai nanti datang tidak membawa tiket, kemudian tidak ada tempat untuk menonton. Nah, ini yang tidak kami harapkan. Kasihan terkatung-katung, dan kami harapkan bagi yang datang sudah memiliki tiket. Dan selama kegiatan, apabila warga masyarakat mau menonton pertandingan, kami harapkan agar tidak membawa barang-barang terlarang seperti sajam, miras, atau flare, bahan peledak, dan lain sebagainya, petasan, jangan, yang bisa mengganggu jalannya pertandingan.